Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dapur Cook. Seperti biasa, hari ini kita akan memasak. Dan untuk menu kali ini menu istimewa. Bukan bebek dan bukan ayam. Rasanya enak, gurih, dagingnya empuk. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton videonya hingga selesai ya. Oke, kita siapkan dulu bumbunya. Di sini ada cabai keriting merah, aku pakai kurang lebih 100 gram. Kemudian di sini juga ada bumbu yang lain, 10 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, lalu setengah ruas kunyit, setengah ruas jahe, 1 ruas lengkuas, 6 lembar daun jeruk, 2 batang sereh, lalu 4 lembar daun salam, dan di sini ada bumbu rempah yang udah lengkap, aku pakai 1 bungkus, ada kayu manis, jinten, kapulaga dan lain-lainnya ya. Lanjut, kita masukkan cabenya ke dalam blender atau chopper, lalu kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya, lalu jahe dan kunyitnya, lalu kita haluskan. Oh ya teman-teman, jangan lupa bumbu rempahnya juga kita haluskan ya. Dan ini bumbunya sudah selesai kita haluskan. Lanjut, bumbunya kita tumis sampai layu dan harum. Sudah mulai tercium wangi bumbunya, langsung saja ini kita masukkan santan. Dan ini aku pakai kurang lebih 1 liter santan kental. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian kita masukkan serehnya, lengkuas, daun salam, dan daun jeruknya. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 2 sendok teh gula pasir. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian kita masukkan 5 ekor burung puyuh, dan ini burung puyuhnya aku biarin utuh-utuh saja seperti ini. Lalu kita masak sampai airnya menyusut dan kita bolak-balik sesekali saja ya, supaya nanti burung puyuhnya tidak hancur. Dan ini airnya sudah benar-benar menyusut, sudah meresap ke dalam burung puyuhnya, warnanya sudah cantik. Ini sudah matang ya, kemudian kita angkat. Selanjutnya kita siapkan wadah atau piring saji, lalu kita masukkan burung puyuhnya ke dalam piring saji. Dan ini dia hasilnya, rendang burung puyuhnya sudah jadi, rasanya enak, gurih, pedas. Ini siap kita nikmati bersama dengan nasi hangat, rasanya dijamin nikmat banget. Nah, selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.